Baik, selamat datang dan selamat bertanding. Saya ucapkan kepada kedua kesebelasan yang sudah hadir pada sore kali ini, di mana pertandingan lanjutan perburuan tiket keputaran kedua event turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang diketuai oleh Bapak RW Jamhari dan disponsori langsung oleh Diasport, aparel pembuatan jersey sepak bola dan olahraga lainnya yang berlokasi di kawasan Kunciran Jaya, di mana disupport juga oleh beberapa sponsor pendukung termasuk Ulpinta Mobilindo Showroom pimpinan Bos Acan, pusat jual beli mobil second yang juga merupakan manajer tim dari kesebelasan Calo FC. Baik saudara, Zea FC yang berkolaborasi dengan kesebelasan Bos, di mana kita lihat saudara Bung Dani Asmo dan juga Arlan Jerry selaku ketua tim BOZ yang juga bersama agen kenamaan, agen Aib Begot. Kali ini kita lihat saudara siap untuk kembali memberikan kejutan dan juga memberikan sebuah tontonan menarik kepada penonton yang tentunya sudah hadir di Stadion Mini Paku Jaya. Sang lawan adalah tim spesialis turnamen dari kawasan Pelawat Cipondo Kota Tangerang di bawah komando Bos Nasir dan para petinggi sepak bola dari kawasan Pelawat, tepatnya dari kawasan Warung Bingung saudara, di mana ada Om Boy Balboa dan juga rekan-rekan yang hadir untuk mensupport para pemain dari kesebelasan Family Seven yang pada tahun ini kembali mendapatkan sebuah jadwal yang tentunya agak sedikit kurang bersahabat. Tahun lalu mereka di putaran pertama, ya tahun lalu saudara penonton, di putaran pertama mereka dihadapkan dengan kesebelasan Dejan yang kemudian keluar sebagai juara. Dan kali ini saudara, langkah tim besutan Bos Nasir kita nantikan akan menemukan batu terjal bernama kesebelasan Zea FC. Dan kepada pemain dari kedua kesebelasan, mohon untuk bisa secepatnya merapat ke podium panitia, karena sebelum pertandingan seperti biasa akan kita laksanakan seremoni. Ya, seperti biasa menyapa penonton setia, teman-teman dari pinggiran FC, Bos Pandu, Bandar Sayuran dari Pasar Lembang yang juga masih terus setia bersama kita memonitor turnamen ini, ada Bang Haji Dobo, Bos Wahid yang punya New Sahara dan juga rekan-rekan pinggiran FC lainnya, Pak De Jokowi yang juga masih selalu eksis untuk bisa terus mengawal penyelenggaraan turnamen yang dilangsungkan di Stadion Mini Paku Jaya. Dan kita lihat beberapa pertandingan yang sudah berlangsung saudara, sangat menarik dan sangat meriah, apalagi di tengah libur kompetisi untuk Liga 2 dan Liga 1 yang menyisakan 4 tim yang berlaga di Indonesia Super Series, tentunya membuat manajer tim leluasa untuk merekrut para pemain yang diinginkannya, baik mereka yang masih aktif berkompetisi ataupun ex, ya saudara, di mana kemarin Indata pun berhasil melaju ke putaran kedua dengan bintang mereka Sultan Jiko, Andre Cobra dan beberapa pemain lainnya, pemain yang juga tentunya pernah mewarnai belantika sepak bola nasional bersama tim nasional Indonesia. Dan kali ini saudara, apa yang dilakukan oleh kesebelasan Zea di bawah komando agen Aib Begot juga siap untuk kembali memberikan tontonan yang sangat menarik. Hadirin dan penonton, kita sambut kedua kesebelasan Zea FC melawan kesebelasan Family Seven. Saudara penonton, pertandingan babak yang pertama perburuan tiket keputaran kedua event turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan saudara. Zea Bos yang tampil dengan jersey merah dengan kombinasi biru donker dengan celana yang sama dengan kaos kaki yang sama, turun dengan penjaga gawang Yogi Triana nomor punggung 90. Oh iya, siap. Terima kasih Bang Malik.
Baik, saudara penonton, Yogi Triana nomor punggung 90, Gilang Kinarsa nomor punggung 2, Firdaus Ramadan nomor punggung 14, Faiz Ramadan nomor punggung 15, Angga nomor punggung 10, dan Sirpi nomor punggung 11. Mereka yang ada di bench, Rizky Fakmi, Reja Jaul, dan yang lainnya, tertanda manajer tim Dani Asmo dan juga Arlan Jerry. Dan saudara, itulah daftar nama susunan pemain dari kesebelasan ZEA FC. Menyusul Family Seven, Sugeng nomor punggung 17, Uron nomor punggung 6, Konti nomor 69, Turam nomor punggung 8, Tegar 45, Timas 11, RT nomor punggung 10, Filman nomor punggung 15, Milan nomor punggung 13, Ilham nomor 23, dan Bokai nomor punggung 9. Mereka yang ada di bench, Irwan, Nano, dan yang lainnya, tertanda manajer tim Bos Nasir. Itulah saudara, daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Family Seven maupun kesebelasan ZEA FC. Dan kita lihat saudara, Bos Joyo juga hadir mensupport kesebelasan ZEA, di mana kita ketahui sedang ada negosiasi alot dengan agen Begon untuk skuadra kesebelasan Bunga Mekar yang akan bertanding tanggal 27 mendatang. Baik, kita lihat saudara, pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan ZEA dengan kesebelasan Family Seven akan segera kita gulirkan di Stadion Mini Pakunjaya. Bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Kick off babak yang pertama, kesebelasan Family Seven yang ada di sebelah kiri tempat saya melaporkan, sementara kesebelasan ZEA pada posisi sebaliknya. Bersama Wakil Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kita lihat saudara penonton, kesebelasan Family Seven langsung menekan sisi kiri pertahanan kesebelasan ZEA. Terjadi perebutan bola di seperempat lapangan. Oh saudara, maju melesat pemain kesebelasan Family Seven RT, tetapi berhasil diantisipasi. Pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Family Seven, dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan ZEA terjadi. Ya, Yogi Triana, kita lihat, berikan umpan kepada Gilang Ginarsa, angkat bola membelah pertahanan kesebelasan Family Seven. Terjadi perebutan bola, kita lihat dimenangkan pemain kesebelasan ZEA, Firdaus Ramadan. Masih Firdaus saudara, kita lihat terjadi perebutan bola yang cukup sengit di sisi kiri pertahanan kesebelasan ZEA. Kembali kita lihat inisiatif tancap gas dilakukan kesebelasan Family Seven ke lini pertahanan kesebelasan ZEA pada pertandingan di menit awal babak yang pertama ini. Kita lihat saudara penonton, tekanan mereka peragakan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan ZEA, tetapi berhasil diantisipasi dan kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan sepak pojok nampak bagi kesebelasan Family Seven akan terjadi. Kita nantikan kesempatan emas di menit awal babak yang pertama. Lakukan, sudah terjadi kemelut, dan apa yang terjadi? Kita lihat bola liar yang nampak keluar meninggalkan arena pertandingan, dan kini melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan ZEA. Yogi Triana berikan umpan kepada Gilang Ginarsa. Kita lihat masih belum tune in permainan kesebelasan ZEA di menit awal babak yang pertama. Kita saksikan tanpa mereka masih berusaha menjalin chemistry antar pemain satu dan yang lainnya, sementara kesebelasan Family Seven yang sedikit mengambil inisiatif melakukan tekanan berhasil kembali diantisipasi saudara. Dan kita lihat Sirpi Arfani terlepas bola dari kontrol yang dilakukan Sirpi, tetapi kembali bola berhasil dikuasai pemain kesebelasan ZEA. Umpan terobosan yang kurang cermat, dan kita lihat bola berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Family Seven Sugeng, dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Family Seven. Baik saudara penonton, kita saksikan Sugeng lepaskan umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan ZEA. Abel berhasil melakukan sebuah antisipasi bola, bekerja sama kepada Sirvi. Sirvi kembali lepaskan umpan terobosan cukup baik, maju melesat Basro Alamsyah. Masih Basro lepaskan syuting. Oh saudara, sebuah
apa yang terjadi, miskomunikasi yang terjadi antar penjaga gawang kesebelasan Family Seven dengan pemain bertahan mereka. Tetapi beruntung Sugeng berhasil melakukan sebuah antisipasi bola dan akhirnya berhasil menggagalkan gempuran yang dilakukan kesebelasan Zia. Datang kembali gempuran kesebelasan Family Seven. Terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan dan kita dengarkan peluit terdengar dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Tendangan bebas bagi kesebelasan Zia. Firdaus Ramadan Gaus dorong bola berikan kepada rekannya kembali. Kita saksikan saudara penonton bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Zia. Pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Masih dalam tempo sedang-sedang saja jalannya pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Family Seven bertanding berhadapan dengan kesebelasan Zia, di mana kita lihat kembali umpan yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Zia dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Family Seven sudah dilakukan. Kembali kita lihat apa yang terjadi, pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali terjadi, kita saksikan Hari Habrian lepaskan umpan yang cukup baik. Oh, Sugeng berhasil mengantisipasi bola tetapi kurang cermat intercept yang dilakukan Sugeng. Ciak menekan dari kaki Abel, masih Abel ke belakang berikan kepada Daus, bekerja sama kepada Hari Habrian, Pais Ramadan, Gilang Ginarsa. Kita saksikan terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Gilang dan kembali kini Family Seven melakukan tekanan, kurang cermat jatuh di kaki Hari Habrian, umpan terobosan yang cukup baik, peluang bagi kesebelasan Jaya. Sebuah pelanggaran yang sifatnya professional foul dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Family Seven. Karena saudara penonton, andai kata pemain kesebelasan Family Seven membiarkan pemain kesebelasan Zia Abdal bisa leluasa untuk melepaskan diri, mungkin ceritanya akan berbeda. Dan akhirnya sebuah pelanggaran yang berada tipis beberapa sentimeter dari kotak penalti kesebelasan Family Seven akan didapati kesebelasan Zia. Kita nantikan bersama-sama saudara, sangat menakutkan memang lini serang kesebelasan Zia, karena selain ada A. Abdal ada juga Sirvi yang juga kita ketahui memiliki ketajaman yang sangat luar biasa. Kita saksikan Sirvi membentur pagar betis yang dilakukan pemain kesebelasan Family Seven. Kita saksikan Gilang Ginarsa bekerja sama 1-2 yang sebuah kombinasi yang cukup baik digagalkan dengan sebuah sliding tackle oleh Tegar. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jaya mulai merekan para pemain kesebelasan Jaya di babak yang pertama. Kita lihat saudara penonton dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Family Seven, sebuah skill dipertontonkan pemain kesebelasan Jaya, tetapi sangat disayangkan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hari Habrian kurang cermat jatuh di kaki RT, berikan umpan. Oh, apa yang terjadi? Kita saksikan pelanggaran dilakukan RT Angga dan kini kita lihat dia dari kaki Gilang Ginarsa menekan dari sisi kiri, crossing down. Sirpi saudara, kita lihat membuang percuma peluang emas yang dimilikinya di mulut gawang kesebelasan Family Seven. Kita nantikan saudara penonton, mungkin maksud Sirpi adalah memberikan umpan kepada Abdal, tetapi nampaknya gagal saudara. Dan akhirnya peluang emas di babak yang pertama yang dimiliki kesebelasan Jaya gagal untuk bisa dikonversikan menjadi gol oleh para pemain kesebelasan Jaya pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan masih tertahan dengan imbang tanpa gol nol. Kita lihat dia dari kaki Abel. Abel bekerja sama kepada Umayun Nailo dan kita lihat saudara penonton kembali kini melebar berikan kepada Basro Alamsyah. Basro berikan kepada Sirpi. Sirpi berikan umpan kepada Hari Habrian. Basro kali
ini Mister Kawalan Penjaga Gawang Sugeng berhasil menjadi dewa penyelamat gawang kesebelasan Family Seven dari gempuran pemain kesebelasan Jaya. Datang kembali gempuran dari kaki pemain kesebelasan Jaya. Kombinasi yang cukup baik kita lihat saudara penonton, menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Family Seven. Kita saksikan lepaskan crossing Basro. Saudara, sebuah tembakan first time yang sebenarnya cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Jaya, tetapi sangat disayangkan masih melebar dan juga masih terlalu lemah, dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Family Seven. Baik, babak yang pertama terus bergulir. Scoring board di Stadion Mini Paku Jaya masih tertekan dengan skor kacamata imbang tanpa gol lolol, di mana perburuan tiket ke putaran kedua yang mempertemukan kesebelasan Jaya dengan kesebelasan Family Seven. Kembali kini gempuran dilakukan pemain kesebelasan Jaya dari sisi kanan pertahanan Family Seven, lepaskan sebuah umpan membelah pertahanan Family Seven. Kita saksikan crossing, dan lagi-lagi Dewi Fortuna yang nampak masih belum berpihak bagi kesebelasan Jaya, dan kali ini kita lihat sundulan kepala yang dilepaskan oleh Abdal mengalami reflektif, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok Gilang Ginarsa yang akan bersiap melakukan tendangan penjuru dijauhkan dengan baik oleh pemain bertakan kesebelasan Family Seven, Bokayo. Saudara penonton, terkurung setengah lapangan pertandingan para pemain kesebelasan Family Seven pada pertandingan babak yang pertama ini oleh para pemain dari kesebelasan Jaya. Dan kita lihat kini tendangan bebas bagi kesebelasan Jaya akan terjadi. Gilang Ginarsa yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah. Kita lihat saudara penonton, Gilang Ginarsa lakukan sudah umpan yang cukup baik mengarah kepada Abel, tetapi gagal Abel untuk bisa melakukan sebuah tekanan dengan baik, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Sugeng. Ya saudara penonton, harus bisa menemukan anti formula manajer tim kesebelasan Family Seven jika tidak ingin melihat timnya terus dibombardir oleh para pemain kesebelasan Jaya pada pertandingan babak yang pertama ini. Karena kalau situasi ini dibiarkan terus menerus, gol bagi kesebelasan Family Seven, bagi kesebelasan Jaya, nampaknya hanya sebuah bom waktu yang tinggal menunggu kapan meledaknya. Karena kita saksikan dominasi terus dilakukan para pemain kesebelasan Jaya, dan kali ini dari kaki Basro mengubah alur bola ke sisi kiri pertahanan Family Seven. Datang Gilang Ginarsa, berikan umpan kepada rekannya. Kembali saudara, kembali sebuah kombinasi yang cukup baik, sebuah tendangan spekulasi yang jauh dari titik sasaran dilakukan pemain kesebelasan Jaya, dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kemarin saudara penonton, tim besutan Bos Arif White kita lihat harus tereliminasi pada perburuan tiket ke putaran kedua atas tim debutan kesebelasan Indata. Dan semakin menarik memang perburuan tiket ke putaran kedua penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 kali ini masih begitu panjang, dan masih banyak terjadi pertandingan-pertandingan menarik, termasuk salah satu diantaranya pada hari Senin, yaitu kesebelasan Calo FC yang akan menantang sang pendatang baru dari kawasan Jurang Bangu Timur, yaitu kesebelasan Bandala. Ya saudara penonton, kita lihat hadir bersama kami Bang Mali dan Bang Aji Botor, duet manajer tim dari kesebelasan Mandala yang kabarnya sedang memesan tiket dari Paris menuju Jakarta untuk penerbangan Hoki Carata agar bisa bermain bersama kesebelasan Mandala pada hari Senin nanti. Baik saudara, kita kembali ke pertandingan, dan kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Family Seven. Kita lihat dalam penguasaan penjaga gawang Sugeng yang sedikit menilai permainan untuk bisa menghilangkan momentum tekanan yang dilakukan para pemain dari kesebelasan Zea. Kita saksikan saudara, Sugeng masih dalam pelukan mesra Sugeng,
melepaskan umpan melambung ke seperempat lapangan permainan. Kembali kita lihat saudara penonton, Dimas coba untuk melakukan sebuah manuver tetapi gagal, dan akhirnya kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Yogi Triana, belum ada tekanan berbahaya dan juga tekanan berarti yang didapati gawang yang dikawal oleh Yogi pada pertandingan babak yang pertama. Dan kini pemilih seven dari kaki Bokai, masih Bokai berikan kepada RT, RT kepada Bokai kembali, masih Bokai melebar kepada rekannya Hilman, lepaskan crossing saudara, tetapi terlalu deras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali istirahat pertandingan, Balsalim Lenong juga akan memeriahkan jalannya istirahat pertandingan dengan penyelenggaraan Dorpres. Silakan kepada penonton yang ingin berpartisipasi untuk membeli kupon Dorpres yang dijajakan oleh Bos Salim Lenong. Kembali ke pertandingan saudara, babak yang pertama terus bergulir. Zia kembali melakukan tekanan, tetapi asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan Zia sudah berada pada posisi offside, dan kini melahirkan tendangan bebas bagi kesebelasan Family Seven. Tendangan bebas saudara, kita lihat bagi kesebelasan Family Seven akan terjadi dari lini pertahanan mereka, nomor punggung 45 Tegar yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan, lakukan sudah membelah pertahanan kesebelasan Zia, tetapi terlalu deras dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan, menghampiri Bos BBP, Bos Bayu Endarianto yang juga hadir menyaksikan pertandingan pada sore kali ini. Sangat disayangkan timnya juga harus tereliminasi atas lawannya kesebelasan Beringin Serut. Dan memang itulah yang harus dilakukan oleh manajer tim, kecintaannya dengan dunia sepak bola tidak harus membuat dirinya absen dalam penyelenggaraan turnamen di Stadion Mini Pakujaya. Jangan ada kata-kata kalau udah kalah, ampe final gua kagak bakalan nonton di Pakujaya. Jangan begitu, nonton tetap nonton. Baik saudara, kita lanjutkan kembali ke pertandingan, dan kini tekanan dilakukan oleh pemain kesebelasan Jaya, di mana kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jaya, Gilang Ginarsa yang akan melakukan throw-in. Kita lihat saudara, berikan kepada Abel, lepaskan umpan, antisipasi yang kurang cermat, tetapi beruntung masih cukup disiplin lini pertahanan kesebelasan Family Seven. Yang akan tertek dilakukan Family Seven, Firdaus Ramadan, kembali kita lihat Abel, berikan kepada Hari Hadrian, umpan yang cukup baik tetapi berhasil diantisipasi oleh Sugeng. Ya saudara penonton, masih sedikit monoton jalannya pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Jaya bertanding berhadapan dengan kesebelasan Family Seven, di mana belum ada gol yang terjadi. Meskipun Jaya kembali menekan dan kali peluang, lagi-lagi Sugeng melakukan sebuah penyelamatan yang sangat baik, mengantisipasi pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Jaya. Sementara kita lihat satu pemain kesebelasan Family Seven kini sedang tergeletak di atas karpet Stadion Mini Pakujaya. Kita nantikan bersama-sama saudara, mampukah pemain kesebelasan Family Seven bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya. Dan saudara penonton, sambil menantikan pemain kesebelasan Family Seven yang terus mendapatkan perawatan dari tim medis kepanitiaan yang diketuai oleh Dr. Rizin, kita nantikan saudara penonton, babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Statistik mencatat kesebelasan Jaya memang benar-benar sangat mendominasi dengan penguasaan bola dan penciptaan peluang dan juga shot on target mereka.
olahraga. Tetapi lagi-lagi masalah klasik dalam permainan sepak bola, lemahnya finishing touch dan juga Dewi Fortuna yang nampak masih belum berpikat bagi kesebelasan Jaya. Kembali sebuah gempuran terjadi, berhasil diantisipasi dengan baik oleh Sugeng dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Family Seven. Sugeng, saudara penonton, kita lihat bekerja cukup keras pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan saudara penonton bersiap kirim umpan Sugeng kepada siapa bola terarah, lepaskan umpan panjang Dimas yang dicari. Lagi-lagi long ball yang sangat amat kurang efektif diperagakan para pemain kesebelasan Family Seven dan akhirnya menggagalkan tekanan yang mereka lakukan di lini pertahanan kesebelasan Jaya. Firdaus Ramadan angkat bola berikan kepada rekannya. Kop duel bola udara dimenangkan pemain kesebelasan Family Seven. Berbahaya, berbahaya. Ada antisipasi yang cukup baik. Bukai kini kita lihat menekan melebar berikan kepada RT. RT Angga lepaskan crossing diantisipasi oleh Daus dan kini pergerakan bola keluar kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita lihat saudara penonton bagi kesebelasan Family Seven dari kaki Dimas. Ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Jaya dan akhirnya sang pengadil meniup free kick, tanda tendangan bebas bagi kesebelasan Family Seven. Ya saudara penonton, di tengah gencarnya gempuran yang dilakukan para pemain kesebelasan Jaya, kini Family Seven mendapatkan sebuah kesempatan emas untuk leading atas sang lawan kesebelasan Jaya lewat tendangan bebas. Lakukan sudah, berhasil diamankan Gilang Ginarsa. Kop duel bola udara terjadi, kita lihat dimenangkan pemain kesebelasan Jaya. Lepaskan umpan dan kembali terjadi perebutan bola. Hilman kontrol bola sejenak, berikan kepada rekannya, melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Jaya. Kombinasi yang cukup baik diperagakan pemain kesebelasan Family Seven. Kita lihat saudara penonton, Basro coba menutup ruang gerak pemain Family Seven, tetapi apa yang terjadi? Perebutan bola yang cukup sengit di sisi kiri pertahanan kesebelasan Jaya nampak harus berakhir dengan sebuah foul committed alias pelanggaran yang dilakukan pemain Jaya. Tembakan bebas untuk kesebelasan Family Seven. Kita nantikan peluang berikutnya dalam situasi yang sama bagi kesebelasan Family Seven. Akankah berhasil menggetarkan jaring gawang Jaya? Lakukan sudah, berbahaya. Saudara kita lihat tercuri Bokai Angga, berhasil dengan mudah diamankan oleh Yogi, tetapi kita lihat nampak bola diponis sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan sepak pojok. Saudara kita lihat bagi kesebelasan Family Seven yang mendapatkan 3 peluang beruntun dalam interval waktu sepersekian menit. Lakukan sudah, kurang cermat. Sebulan kepala yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Family Seven dan akhirnya selamat sementara gawang kesebelasan Jaya. Hari Habrian gagal untuk mengirim umpan. Abel lepaskan umpan kepada rekannya Sirvi. Berbahaya. Sugeng lagi-lagi melakukan sebuah antisipasi yang cukup baik dan kita lihat kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Family, bagi kesebelasan Zia akan terjadi. Lakukan sudah Hari Habrian, berikan kepada rekannya, kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian, belum ada gol yang terjadi baik ke gawang kesebelasan Zia ataupun lawannya kesebelasan Family Seven. Dan kini Abel ke belakang berikan kepada Firdaus Ramadan. Abel berikan umpan kepada Hari Habrian. Cukup baik saudara, kita lihat gerak tipu yang dilakukan Acil tetapi berhasil diantisipasi dan kita lihat kembali kini pergerakan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Family Seven, kita nantikan. Lakukan sudah, berikan kepada kompatriotnya. Basro berhasil melakukan sebuah antisipasi, berikan
berikan kepada Angga, melebar berikan kepada rekannya. Kita lihat berbahaya, sebuah skill cantik dipertontonkan pemain kesebelasan Jaya, tetapi berhasil digagalkan pemain bertahan Family Seven. Counter attack dilakukan Family Seven dari tengah lapangan pertandingan. Apa yang terjadi? Wasit meniup free kick tanda pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Jaya terhadap RT Angga, dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Family Seven. Mundur beberapa langkah, kita lihat Hilman yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Family Seven. Lakukan sudah Hilman, berhasil diamankan, tetapi kita lihat saudara, bola nampak dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya melanjutkan tendangan gawang untuk kesebelasan Zia. Yogi Triana yang akan bersiap melakukan goal kick, lakukan sudah, angkat bola berikan kepada kompatriotnya Abdal, dan kembali kita lihat kiri pergerakan bola mengarah keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Zia, Basro Alamsyah berikan umpan kepada Abdal, masih Abdal, dikepung dua pemain kesebelasan Family Seven. Abdal kembali melebar berikan kepada Gilang Ginarsa. Gilang Ginarsa, kita lihat terus mendribel bola, berikan kepada Umay Nailo, masih Umay, berikan kepada Gilang Ginarsa, back pass kepada kompatriotnya Faiz, Faiz Ramadan, masih Faiz kuasai, berikan kepada Gilang, kerjasama 1-2 dipertontonkan pemain kesebelasan Zia, dan lebih memilih untuk melakukan build up. Firdaus Ramadan, lepaskan umpan, berikan kepada Basro Alamsyah, terjadi perebutan bola yang akhirnya berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hari Habrian kuasai bola, lepaskan umpan, tetapi kurang cermat, jatuh di kaki Bokai. Firdaus Ramadan, kembali gempuran dilakukan pemain kesebelasan Jaya, tetapi kita lihat para pemain kesebelasan Family Seven kembali berhasil melakukan sebuah antisipasi bola yang akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita lihat saudara, pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Family Seven. Kita saksikan saudara penonton, lakukan sudah, disundul Abel, dan kini Sirvi gagal, dan bola liar diantisipasi pemain kesebelasan Family Seven. Counter attack RT Angga dengan Firdaus Ramadan, hampir-hampir saja. Kita lihat saudara penonton, RT Angga kehilangan keseimbangan, tetapi beruntung bola yang keluar meninggalkan lapangan dan kini dikuasai oleh pemain bertahan Zia. Firdaus Ramadan berikan kepada Faiz Ramadan, dan kembali kini Angga, Angga kepada Gilang Ginarsa. Ini dia umpan yang cukup baik kepada Abdal. Satu pemain dilewati Abdal, dua pemain. Lagi-lagi finishing touch yang dilakukan pemain kesebelasan Zia, yang kembali masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Sugeng, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Family Seven. Sugeng lepaskan umpan melambung ke tengah lapangan pertandingan. Firdaus Ramadan coba melakukan antisipasi, tetapi pelanggaran dilakukan oleh RT Angga, dan akhirnya membuat sang penadil memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Zia. Abel yang bersiap melakukan free kick, berikan kepada Faiz, Faiz kepada Abel kembali, masih Abel, umpan yang cukup baik, Basro terlepas, Basro komunikasi yang terjadi di lini pertahanan kesebelasan Family Seven, yang hampir-hampir saja membuat gawang yang dikawal oleh Sugeng terancam, tetapi beruntung Basro gagal memaksimalkan bola tersebut dengan baik, di mana sepakannya hanya terlambat sepersekian menit dan gagal mengancam gawang kesebelasan Family Seven. Yang saudara penonton, akankah pasir turun minum di babak yang pertama ini? Harus
disudahi dengan nil gol yang didapati oleh kedua kesebelasan yang bertanding. Dan kita lihat kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Family Seven terjadi. RT Angga kita lihat kuasai bola, dan kembali kini RT Angga dorong bola berikan kepada rekannya. Kembali saudara penonton berbahaya, kembali bola berhasil diantisipasi dengan baik Firdaus Ramadan. Masih Firdaus Ramadan dikepung dua pemain kesebelasan Family Seven, dan akhirnya kita lihat ada pelanggaran terjadi dilakukan pemain kesebelasan Family Seven. Tendangan bebas saudara kita lihat bagi kesebelasan Zia, lakukan sudah berikan kepada Hari Fabrian, tetapi kembali bola liar dikuasai pemain kesebelasan Family Seven. Bokai kembali antisipasi yang gagal dilakukan Abel, meskipun akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita lihat bagi kesebelasan Zia, Gilang Ginarsa yang akan melakukan throw-in, kita nantikan, berikan umpan kepada rekannya. Kembali kita lihat bola diantisipasi pemain kesebelasan Family Seven dari kaki Bokai. Bokai berikan kepada rekannya Angga, dan kembali kita lihat kini Zia dari kaki Gilang Ginarsa berikan kepada Acil, umpan terobosan berikan kepada Sirpi. Asisten wasit melihat pergerakan yang dilakukan Sirpi berada pada posisi offside, dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan kesebelasan Family Seven. Ya, cukup baik saudara penonton, setidaknya ekspektasi publik yang tentunya termentakan oleh semangat juang para pemain Family Seven di babak yang pertama ini. Di mana kita lihat babak yang pertama terus bergulir dan sudah terus dan semakin mendekati menit jelang akhir pertandingan. Family Seven tim besutan Bos Nasir dan juga disupport oleh Om Boy Balboa, kita lihat berhasil sementara menekan imbang kesebelasan Zia sampai pertandingan babak pertama yang terus bergulir. Basro Alamsyah, pelanggaran saudara penonton kita lihat dilakukan pemain kesebelasan Family Seven. Tendangan bebas bagi kesebelasan Zia, Abel yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah Abel, kita saksikan kepada siapa bola diarahkan. Bersiap Abel, lakukan sudah, coming from behind Gilang Ginarsa. Masih Gilang berhasil lepas dari jebakan offside. Menyala Sugeng, menyala. Kita lihat saudara penonton, kembali penjaga gawang kesebelasan Family Seven Sugeng. Additional time 1 menit saudara, sudah diinformasikan dan diberikan oleh board official yang bertugas di pinggir lapangan pertandingan. Sugeng kita lihat saudara sedang on fire pada pertandingan babak yang pertama ini. Sebuah peluang emas yang kembali didapati kesebelasan Jaya, gagal dikonversikan menjadi gol karena kehebatan dan juga kesigapan seorang Sugeng. Dan akhirnya selamat sementara gawang kesebelasan Family Seven. Baik saudara penonton, kita lihat kini kesebelasan Family Seven berpotensi untuk menutup laga babak yang pertama dengan keunggulan jika mereka berhasil memaksimalkan sebuah peluang lewat tendangan bebas yang mereka dapati ke gawang kesebelasan. Kita nantikan bersama-sama saudara, akankah peluang yang mungkin menjadi peluang terakhir bagi kesebelasan Family Seven ini akan berhasil dikonversikan menjadi gol oleh para pemain kesebelasan Family Seven. Mundur beberapa langkah Milan, kita nantikan Milan, bersiap Milan, lakukan sudah. Asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi. Dan ya, akhirnya peluit akhir pertandingan babak yang pertama ditiupkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan akhirnya saudara, skor 0-0 menutup laga pertandingan babak yang pertama. Dan saudara, sambil kita nantikan
Jalannya pertandingan lanjutan di babak yang kedua. Tentunya penyelenggaraan door prize akan segera kami laksanakan.